sih guys. Saya pulang ngejar-ngejar. Semoga ada waktu ya sampai di trainnya. Ini detailnya biar akan ada kelas ekonomi. Oh, ini ada kereta guys. Sini kita jalan-jalan ya. Canadian Corridor Ocean. Station keretanya ke sana. Mystery of Coffee. Nah, bisa kita beli-beli sesuatu. Ini ruang tunggunya. Nah, di sini nih, di sini selalu ada informasi, pusat informasi, ada flyer-flyernya. Terus ini mbak-mbaknya tukang bersih kereta. Montok. Untung tadi dapat taksi ya. Dan di sini semua harus pakai masker. Cepet untungnya dapat taksi. Kesini cuma 15 menit dari lokasi tadi. Jadi masih on time. Ya kan? Mesen ini makannya vegan. The Tempe Ministry of Coffee. Tanya guys, sudah kelihatan dari sini guys. Guys, ini Nutella latte aku pesan dan itu sandwichku lagi dibikin tempe bacon vegan. Ini jadi bentuknya kayak gini. Kita mau makan sekarang. Ini bacon pakai tempe. Jadi nih guys, karena tadi makanan yang lain tuh isinya bacon dan aku nggak makan babi seperti yang kalian tahu, jadi aku pesan ini vegan. Nah ini dalamnya tempe, serasa makan di Solo. Ngantri ternyata, double boarding. Ngantrinya panjang juga. Halo, dibilangnya jam. Cih, kita double boarding. Tuh. Ikan. Dan by the way, aku tadi nyisain makanan, takut ketinggalan kereta. Mendingan makan di dalam ya nggak sih? Sama minum ini, hazelnut coffee-nya ternyata enak. Kita mau boarding guys, tuh. Sambil bawa kopi, ya. Untung boarding pass-nya udah di print out, jadi nggak perlu pegang-pegang boarding pass. Kayak gini dalamnya. Gelap ya. Dan what? Itu asli nggak sih pantatnya? Kita yang Montreal guys, itu ada yang Toronto, kita Quebec. Du 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 du, oh,
gini dalamnya. Naik ke atas ya. Aduh, untung Eko udah makan tadi. Kalau nggak makan ini pasti langsungnya lemas. Lemas tak berdaya. Aduh. Aduh. Keretanya. Nice. Hi, car 5. How do you know? Duh, kok kayak kereta Gambir ya? Oh, enggak deh, lucu. Oh, ini ada tempat. Is this number 5? B. Yeah. Your it says 13B here, aisle forward facing. So it's Quebec City. And for your safety and the safety of the others, please familiarize yourself with the emergency features of your car by reading a pamphlet located in a seat pocket in front of you and by paying attention to all signage. And for a more peaceful travel experience, please set your phone vibration mode and use headphones with your devices. Forbidden. Please note that unsafe or disrespectful behaviors towards any passengers or crew members will not be tolerated. If you're planning to make any purchase on the train here from the economy class menu, keep in mind.
kayaknya aku nggak pernah mau ya sama. Sudah semakin gelap guys. Nah ini aku cuma mau ngasih tahu ya, ini good idea banget ya. Jadi di tiap bangku tuh dikasih kayak kertas sampah, kayak kantong sampah gini. Jadi nggak kayak di Indonesia kita harus bawa plastik sampah sendiri, nanti sampahnya kita tinggalin di sini. Seperti itu guys. Guys cuma mau bilang ya, hand sanitizer ini oke banget karena dia ada wangi-wanginya. Aku biasanya kan sukanya pakai yang Bath & Body Works, cuman aku nggak bawa karena aku pikir nanti kalau naik pesawat masalah. Ternyata aku nemukan ini, belinya di mana sih, kayak di Circle K gitu, dan dia wangi, bisa ngegantiin kayak Bath & Body Works aku. Recommended. Oh, sudah malam.